buat orang tua saya minta maaf dulu. Saya waktu sekolah saya nakal, saya hampir tidak sekolah lagi. Tapi sekarang puji Tuhan, saya sudah bisa mengangkat kedua derajat orang tua saya. Saya bangga jadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Selamat pagi rekan-rekan semua. Di video kali ini saya lagi bersama adik ganteng saya yang bernama Prada Juvendri Kakai. Prada? Prada Juvendri Niklas Kakai. Putra asli? Asli Seram. Seram. Siap. Pendaftaran dari mana? Siap dari Kuala 16 Jawa Timur. Tahun? Tahun 2023. Pertama tes pintar? Siap dari Tam-tama. Tam-tama? Siap. Gugur? Siap gugur. Nah, yang kedua lulus? Siap. Kamu putra keberapa? Siap yang pertama. Saudara? Siap. Saudara sama adik perempuan. Sama adik perempuan? Siap. Sebelum dari tentara kerja apa? Siap kerja, bawa bantu dengan orang tua di kampung. Kerja? Siap. Dari kebun? Dari kebun. Dari kebun? Siap. So, waktu sekolah. Waktu sekolah itu saya hancur sekali. Hancur sekali? Siap. Hancur dalam rangka apa maksudnya? Sering bolos sekolah. Nah. Ada yang tidak sekolah sampai satu bulan lebih. Masuk sekolah, tidak sampai sekolah. Tidur hutan-hutan. Habis dipindahkan lagi sekolah lain karena punya kasus. Kamu berarti pindah-pindah sekolah? Siap, satu kali pindah di SMA. Gara-gara? Gara-gara kasus. Kasus apa? Pukul. Bawa pukul. Bawa pukul? Siap. Tentara kok. Biasa kalau tentara itu memang rata-rata nakal. Siap. Menang gak kalah? Siap. Menang. Yang betul ini. Kira-kira jangan sampai di depan kamera kamu sebenarnya kalah tapi ngaku menang ini di depan kamera. Menang. Bawa pukul keroyokan kah satu lawan satu? Siap. Baru itu tiga yang keroyok. Kamu dikeroyok tiga orang? Siap. Suara keras loh kakak. Tiga yang keroyok saya bang. Kamu dikeroyok tiga orang? Siap. Nanti jangan sampai yang keroyok kamu dia nonton, ah Den dulu kalah ini. Dia ngaku menang. Tiga, kamu dikeroyok tiga orang? Siap, tiga orang. Memangnya kamu punya basic bela diri apa? Siap, tidak ada bang. Tidak ada? Siap. Pukulan kampung berarti? Siap. Terus? Siap, terus setelah itu habis bikin ini lagi bang. Kasus lagi, kasus sama seperti itu lagi bang. Maksudnya yang kamu pukul itu dia sampai masuk rumah sakit atau tidak? Tidak? Tidak, Bu. Tidak, terus? Setelah selesai kasus itu lagi pulang, polisi datang ke sini. Polisi datang ikut saya di rumah. Kok bisa? Siapa? Polisi datang bawa saya punya surat panggilan. Surat panggilan orang tua ke sekolah. Karena guru bawa tapi saya tidak. Guru kasih ke saya tidak kasih ke orang tua. Jadi polisi yang datang bawa ke rumah. Polisi datang bawa ke rumah, terus kamu dipanggil ke kantor polisi. Kau ke siap tidak ke kantor polisi, cuma polisi datang ke rumah kasus itu. Kasih surat itu. Siap. Kamu disuruh kemana? Cuma di polisi ya ini dulu bicara sih. Dulu bicara kasih pengarahan. Kasih pengarahan bagaimana? Kau masih ingat tidak? Siap tidak ingat lagi. Ini tahun berapa? 2019 kok. 2018. Kelas berapa kamu? Siap waktu saya masih kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA? Siap. Dan mereka ketua geng lagi di sekolah itu? Siap ini tidak, lebih tinggi tidak. Anak buah banyak? Siap tidak. Jangan sampai pentolannya ini. Siap tidak, saya ikut-ikut sih bang. Ikut-ikut? Siap. Ada pentolannya berarti? Ada ketuanya? Siap. Siap. Siap punya leading sekolah bang. Ya, leading sekolahmu yang ketuanya? Siap. Dia memangnya jago berkelahi kah? Siap tidak juga bang. Kampung sih biasa. Terus? Terus saya beberapa hari tidak sekolah. Saya ke sekolah. Sampai di sekolah. Di sekolah dia usir saya. Kepala sekolah? Siap dia usir saya dari sekolah. Dia bilang gimana? Dia bilang kamu tidak usah datang sekolah di sekolah ini lagi. Kamu tidak ada nama di sekolah ini. Yuk. Siap. Terus? Terus saya keluar. Saya keluar langsung saya ambil tas, saya pulang ke rumah. Terus kalau nanti kamu
bayar kamu punya uang komite, terus kamu ambil surat pindah kamu. Bayar apa? Uang komite, bang. Uang komite? Siap, bisa uang komite, bang. Habis itu orang tuamu belum tahu ini? Siap dulu, bang. Kamu pulang nggak kasih tahu orang tuamu? Siap, bang. Saya pulang kasih tahu orang tua. Orang tua juga tidak punya uang. Saya tidak sekolah satu bulan. Satu bulan? Saya pergi bikin naik kelapa nih, bang. Hah? Naik kelapa, bang. Naik kelapa buat? Saya bikin, misalnya bikin kobra, bang. Bikin apa? Kobra. Kobra? Kobra, bang, kobra. Apa itu kobra? Saya bikin dari kelapa, bang. Kelapa, belah dia, sisi dia. Terus bang. Jual? Di asar dulu, bang. Ah. Asar dia sebenarnya kering baru jual. Habis itu? Hasilnya kau pakai untuk itu? Siap, hasilnya saya pakai hari itu, saya punya uang komite itu. Tidak bayar berapa bulan, jadi semuanya 500, bang. 500 ribu? Siap. Jadi, intinya kamu kumpulkan uang untuk bayar uang komite. Siap, komite buat ambil surat pindah. Ambil surat pindah? Siap. Nah, akhirnya sudah dapat uang. Dapat uang, saya di sekolah saya bayar. Saya punya uang komite, saya ambil surat pindah. Baru saya pindah ke sekolah yang lain. Ke sekolah yang lain, bikin kacau lagi? Siap, bang. Tapi tidak dikasih pindah? Siap, tidak lagi, bang, karena sudah kelas 3, bang. Sudah kelas 3? Siap. Oh, memang kalau sudah kelas 3 tidak dikasih pindah? Siap, tidak, bang, karena apa, nomor ujian sudah terkirim buat ujian. Oh, kamu kemarin di sekolah yang dulu dikasih pindah karena kamu baru kelas 2? Siap, bang. Kayak gitu. Pacar-pacar ada kan tidak waktu di sekolah? Pacar tidak ada, bang. Tidak ada? Siap. Yang betul. Sekarang? Siap, sekarang juga ada tapi belum jelas. Berarti dulu sebelum dari tentara kamu berada pacar? Ada, bang. Sudah putus, bang. Sekarang? Sekarang ada, bang. Belum jelas maksudnya apa? Masih kayak main-main sih, bang. Kalau kampung? Siap, tidak, bang. Berarti ini kamu tidak ada basic bela diri apapun ini? Siap, tidak ada, bang. Saya kira ada basic bela diri siap. Apakah karate kah, muay thai kah? Siap, tidak ada, bang. Ya, kalau begitu titip salam buat orang tua di kampung. Buat orang tua saya minta maaf dulu. Saya waktu sekolah saya nakal, saya hampir tidak sekolah lagi. Tapi sekarang puji Tuhan, saya sudah bisa mengangkat kedua derajat orang tua saya. Saya bangga jadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Pesan-pesan buat para pemuda yang mau jadi tentara, tetap semangat. Tetap usaha karena kita bukan pewaris, karena kita adalah perintis. Mewah, ya, siap. Cukup sekian dan terima kasih.